Sera semana? Muhammad Amir Soleh. Oh. Oke, Soleh pian dipanggil namanya siapa dipanggil panggilan sehari-hari? Amir. Amir. Oh. Calon Ustaz Amir deh. Ya, coba Amir dibaca. Kan sekon sekoni Tamir. Sekoni saos ganteng nih Kak. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi. Ya bagus, cukup. Kalla. Ini kurang panjang ya. Kalla. Kita ada songot Tamir. Songotnya sampai jempol. Ini dibaca panjang. Kalla. Contoh bacaan apa? Matobi kalimi. Matobi kalimi. Mau ditambahi hamzah sesudahnya mat. Contoh bacaan apa? Ini kan ada hamzah. Kalla. Ada hamzah berbentuk alif sesudahnya. Contoh bacaan apa? Majin pasir. Kalau hamzahnya bukan alif, bukan berbentuk alif, dinamakan contoh bacaan apa? Bertemu hamzah dalam satu kalimat, contoh bacaan apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, apa yang dinamakan mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil ialah mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Oh iya bagus, tepuk tangan untuk Amir. Menoning ini. Pekala aja aja nih. Jenik ini aneh. Jerajaan kok. Ini sampai atas. Bagus. Terus ini kok tulisannya beda, Amir? Karena menjadi pokok pembahasan. Kenapa dijadikan pokok pembahasan? Karena untuk dipecah wakil makhluk. Gus, apa yang dinamakan sakta? Sakta adalah bunyi sejen yang sekedar satu lisan labu nafas. Sakta itu dalam Al-Quran ada berapa? 4. Apa saja? Iwaja kaima mimmal kadina hadha wakilaman. Iya bagus, tepuk tangan untuk Amir. Nyanyinya tahu, nasyidnya tahu. Sakta. Burung saya tambah Amir. Iya cukup. Tasdiknya. Sadaqallahu maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bagus, tepuk tangan untuk Amir. Sekian dari kami, mohon maaf kepada semua hadirin terutama ke pengasuh apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.